Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Izzatun Fauziah dari PBI A2 semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan sebuah data, yaitu data berupa tabel, grafik histogram, grafik poligon, dan grafik ogif. Oke, kita akan membuat penyajian data dengan bentuk tabel. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat kolom-kolom seperti ini. Yang pertama yaitu nilai, ada frekuensi, FKA itu frekuensi kumulatif atas, FKB frekuensi kumulatif bawah, FR itu frekuensi relatif, dan nilai tengah. Oke, sebelumnya, jika kita mau membuat sebuah tabel seperti ini, kita harus menggunakan rumus Sturgis. Yang pertama itu harus kita cari dulu R-nya berapa. Nah, R-nya di sini itu high plus low score. Nah, di sini sudah ada beberapa data kasar yang akan kita olah. Nah, sudah saya warnai untuk membedakan. Kita cari dulu high dan low score-nya. High score itu di sini ada 50, oh, maksud saya 57 ya, ini 57. Ya. Kita hasilkan, situ kita kurangi dengan low score. Low score di sini 31 ya, 31. Kita enter. Nah, jadi 26. R-nya di sini berarti rentangnya 26. Kemudian yang kedua kita mencari K-nya. K di sini itu kelas. Untuk mencari K kita harus memakai rumus N1 plus 3,3 kali log N. Nah, N di sini adalah banyaknya data. Banyaknya data di sini ada 40 ya. Oke, sekarang kita coba terapkan dengan 1 plus 3,3 dan log banyaknya data berarti 40 dan oh, nggak bisa. Bentar. Kayak ada yang salah. Tolong. Dengan 1 plus 3,3 dikali log kemudian 40 ke enter. Nah, jadinya gini 6,2868 ya. Yang ketiga yaitu kita cari C-nya. C-nya itu adalah interval kelas atau rentang. Nah, kita carinya dari L dibagi K. Ini dibagi ini. Oke, sekarang 26 dibagi 8. Nah, jadinya 4,1. Kita bisa bulatkan menjadi 4. Kalau sudah ketemu, maka kita bisa memasukkan data yang di sebelah sini. Nah, ini adalah ini kolom ini tuh untuk tepi atas dan tepi bawah dan tepi atas maksudnya. Oke. Karena di sini mulai dari 31, maka kita cantumkan 31 dari yang paling nilai terkecil. Nih, 31. Nah, di sini rentangnya atau interval kelasnya adalah 4. Jadi kita bisa masukkan 31, 32, 33, 34. Maka di sini adalah 34.
Kemudian di sini ada 35 berarti 35 situ 38 39 terus 42 maaf di sini 42 setelah itu 43 intervalnya 4 jadi 46 47 biar 50 itu 51 ya 51, 52, 53, 54 54 kemudian 5 5 sampai karena di sini nilai yang paling banyak ada 57 tapi interval apa interval kelasnya jadi cuma 3 maka kita bisa tambahin jadi 55, 54, 55, 56 oh, 55, 56, 56, 57, 58 gitu. 58, oke untuk kelasnya setiapnya di kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan frekuensi. Nah, kita lihat dulu frekuensi dari nilai 31 hingga 34 itu ada berapa. Di sini ada satu ya, kita beri warna hijau. Ada satu. Kemudian 35 hingga 38 itu ada berapa di sini? Kita beri warna biru. Ya, sini. Berarti ada dua. Ada frekuensinya dua. Kemudian 39 hingga 42. 39 hingga 42 itu kita kasih warna warna abu-abu ya, berarti ada 1 2 3 4 5 6 7 7 7 4 3 hingga 5 4 6 kasih warna di sini orange. Ada 11. Ya, kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12. Oke. 11. Kemudian yang bawahnya juga. Dan seterusnya. Ada 9 yang bawah. Ada 7 dan 3. Nah, kita jumlah ini ada berapa? Ada 40 ya. Oke. Kemudian kita membuat memasukkan data untuk frekuensi kumulatif atas. Caranya yaitu nah, ditambah. Caranya menambahkan frekuensi ke bawah, nah, dari atas ke bawah. Kita masukkan satu dulu, satu itu satu ini ditambah dengan dua. Nah, dan dua kita enter jadi tiga, begitu pun sampai bawah. Nah, di sini jumlahnya juga harus 40 karena kalau nggak 40 berarti itu salah ya. Harus 40. Kemudian kita masukkan data untuk frekuensi kumulatif bawah. Sesuai dengan namanya, maka harus dimasukkan dari bawah. Dari bawah berarti kita mulai dari angka 3. 3 berarti langsung ke atas
dengan oke, tambah nih 7. Nah, untuk frekuensi kumulatif atas dan bawah harus sama ya, di sini 40, ini juga 40. Kemudian selanjutnya kita buat frekuensi relatif. Frekuensi relatif itu didapat dari frekuensi dibagi dengan banyaknya data. Ini banyaknya data, kemudian dibagi dengan frekuensinya. Yang pertama sama dengan itu kan dibagi dengan data. Oke. Kita tarik saja. Nah, karena ditarik hasilnya seperti ini, maka harus kita kunci. Oke, kita kunci dengan angka S ini, bentuk dolar ini. Oke, kemudian kita tarik. Nah, jadi seperti ini. Frekuensi relatifnya jadi seperti ini. Selanjutnya yang terakhir yaitu nilai tengah. Nilai tengah diambil, bisa diambil datanya dengan ini, pembagian 31 ditambah 34 kali ini dibagi 2. Oke, sekarang ya 31 dikurung dulu. Dikurung dulu 31 ditambah ini dan dibagi 2. Oke. Setelah itu bisa kita langsung tarik ke bawah. Ya, oke. Jadi 56 yang terakhir 56,5. Oke, untuk penyajian data tabel seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat grafik histogram. Grafik histogram ini terdiri dari X dan Y. X di sini itu batas atas dan batas bawah. Nah, batas bawah itu bisa diambil nilainya dari tepi bawah ini, kemudian dikurangi dengan 0,5. Oke, tepi bawah, kemudian dikurangi 0,5. Kemudian untuk yang bawahnya kita ambil dari tepi atas kemudian ditambah dengan 0,05. Tepi atas ini dan ditambah dengan 0,5. Nah, untuk selanjutnya ke bawah kita bisa tarik hingga nomor ini. Ya, 54, masih 54, kita tarik lagi satu. Nah, di 55. Oh, 58 ya. Oke. Selanjutnya untuk yang sumbu Y, kita ambil nilai dari frekuensi. Yang ini frekuensi itu adalah ini. Ini 1, 2, 7 nih. Sampai 3. Kita masukkan 1, 2, 7, 11, 9, kemudian 7,
3. Oh, maaf salah. Nah, 3,5 itu nilainya 0 karena tidak ada, kan? Nggak ada di tabel. Jadi nilainya 0. Frekuensinya tidak ada. Nah, kemudian jika sudah mendapatkan nilai seperti ini, maka kita bisa membuat tabelnya, maksudnya grafik histogramnya. Oke, kita blok caranya, kemudian pilih insert, pilih nih kolom, kita ambil yang biasa saja yang enggak 3D karena lebih simpel. Jika sudah dapat ini, maka yang merah ini status. Kita delete saja. Kemudian nah ini diklik bagian sini, select data, kita add. Ini kita arahkan kursornya ke X. Kemudian yang sini juga ke bagian yang Y. Oke, terus oke. Kalau udah muncul seperti ini, maka X-nya kita remove saja dari tek-tek-tek. Habis itu kita edit, kita arahkan lagi ke X. Kemudian oke. Kita oke lagi. Nah, jadi datanya seperti ini. Grafiknya seperti ini. Tinggal kita rapikan. Kita rapikan. Kita beri nama grafik histogram. Oke. Grafik histogram selesai. Selanjutnya kita akan membahas tentang grafik poligon. Selanjutnya kita akan mengerjakan grafik poligon. Nah, ada sumber X dan Y sama dengan tadi. X ini diambil dari nilai tengah. Nilai tengah ini. Kemudian Y diambil dari frekuensi. Seperti histogram ini juga diambil dari frekuensi. Jadi kita nilai tengah ini kan tadi. Nilai tengah diambil dari interval. Tambah, kemudian dibagi 2. Sebelumnya, yang pertama ini kita sama seperti histogram. Jadi kita taruh batas bawah agar nanti grafiknya tidak gantung. Jadi ini batas bawah kan. Nah, dikurangi 0,5. Kemudian baru kita letakkan yang nilai tengah. Nilai tengah diambil dari sini berarti. Kita mulai dari 31. Dikurung dulu. 31 ditambah 34 dibagi 2. Nah, salah. Bentar. Nah, jadi 32,5 ya. 32,5. Nah, ini bisa kita langsung tarik ke bawah. Langsung tarik ke bawah saja. Kan nilainya akan otomatis keluar. Nah, yang terakhir ini 56,5. Nah, Y-nya ini sama dengan histogram, jadi dia frekuensinya berapa? 0. 1, 2, 7, 11, 9, 7, 3. Untuk membuat grafiknya, maka kita blok, insert, pilih yang line, kemudian yang polygon, seperti ini.
sama kita hapus saja yang merah dan kita klik bagian sini, select data, add. Arahkan kursor ke sini, yang bawah juga, ke Y, itu oke. Fix, kita remove saja. Kemudian kita ini diklik edit, kemudian oke. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini. Kemudian kita bisa rapikan, ini hapus saja. Ini kita kasih judulnya grafik poligon. Nah, untuk memudahkan, kita bisa add data label. Nah, seperti ini. Jadi, bisa terlihat datanya ada berapa. Oke. Klik satu-satu. Sampai muncul seperti ini. Angka 1, 2, dan sebagainya. Jadi grafik poligon. Untuk grafik histogram juga bisa digunakan, dimasukkan add data label seperti itu tadi untuk memudahkan kita membaca datanya ya. Oke. Setelah grafik poligon kita akan belajar, kita akan masukkan data ke grafik yang olive. Bentuk olive. Oke, selanjutnya kita akan membuat grafik ogive. Ogive ini sama dengan beberapa grafik tadi. Ada sumbu X dan Y. X ini diambil dari batas bawah dan batas atas. Sama seperti histogram seperti ini kan. Seperti ini. Kemudian untuk yang Y-nya, kita ambil dari frekuensi kumulatif atas ini. Jadi sama, nanti akan dimulai dari ini batas bawah, tapi bawah dikurangi dengan 0,5 supaya nanti grafiknya tidak gantung 0,5. Oke, 30,5. Kemudian kita masukkan lagi batas atasnya. Empat ditambah dengan 0,5. Oke. 34,5 ya. Itu kita bisa langsung tarik ke bawah, nilainya otomatis akan keluar. Nah, seperti ini. Kemudian yang Y, ini dari frekuensi kumulatif atas. Karena 3,5 nilainya 0, maka kita tulis 0. Tidak ada. Kemudian 34,5, kita bisa memulai dari angka 1. Ini ya, angka 1. Ini, kemudian lanjut seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Dalam pembuatan frekuensi kumulatif atas ini ditambah dengan 2, 3,
21 ditambah 9 30. 30 ditambah dengan 7 standar. 37 ditambah dengan 3. Oke. Jadinya samakan dengan data ini, FKA ini harus sama. Oke, setelah itu kita bisa langsung membuat grafiknya. Blok, kemudian pilih insert, pilih line. Nah, kemudian bisa dipilih nih yang ogive. Bisa hapus apa saja. Klik select data dan add. Kita ulang lagi dulu karena grafiknya menghalangi ya. Select data dan add. Ini masukkan kursor, akhir kursor ke X, bawah juga sama ke Y, terus oke. Kita X nya kita remove saja, ini kita klik, kemudian kita edit, ini arahkan ke X, terus oke. Nah, jadi seperti ini, kita tinggal rapikan. Grafik oke sudah selesai. Nah, demikian tutorial dari saya untuk membuat tabel, kemudian grafik histogram, ogive, polygon. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.